Yo, halo. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah paket ya teman-teman. Paket berisikan handphone ya. Dan seperti thumbnailnya video ini adalah iPhone 6 biasa ya teman-teman. Kita akan coba melihat isi di dalam paket tersebut. Dan saya beli paket ini di Shopee ya teman-teman. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Ya, ini udah kelihatan ya teman-teman. Kita buka. Ya, di dalamnya dikasih bubble wrap. Kita buka. Oke, kita langsung saja. Oke, di sini langsung saja ya teman-teman. Ini adalah dus iPhone 6 di tahun 2021. Kita cek kardusnya. Di sini gambarnya timbul ya teman-teman. Kalau disentuh itu ada gonjalan-gonjalan gitu. Oke, kita cek di sebelah kanan itu ada tulisan iPhone 6. Sebelah kiri kita cek ada iPhone 6. Di sebelah atas kita cek ada logo Apple, dan di bagian bawah juga logo Apple, dan ada keterangan apa ini? Nggak tahu ya teman-teman. Ya, dari sellernya. Oke, kita cek belakang. Di sini di bawah bisa dilihat untuk emailnya sendiri dan varian 64 GB, dan saya beli di harga 1 jutaan ya teman-teman. Oke, kita coba buka, kita cek isinya apa aja. Oke, kita cek, ini singkirin dulu unitnya ya. Kita cek bagian dalamnya. Oke, kita mendapatkan adaptor ya teman-teman, dan saya cek ini adaptornya 5 volt 1 ampere ya, karena kamera saya tidak bisa fokus ya. Berat ini masih original dan tidak ada kabel lightningnya ya, karena minus lightning. Dan ini earphone-nya ya, nggak tahu mungkin udah KWOM bukan orinya. Oke, untuk spesifikasi iPhone 6 nya kalian bisa cek gambarnya ini ya teman-teman. Saya ambil di GSM Arena. Kita singkirin dulu untuk kardus dan aksesorisnya. Kita tuju langsung ke handphonenya. Oke, kita cek di bagian atas ada kamera, sensor, dan mikrofon out ya. Kita bagian bawah ada tombol home yang masih empuk. Di sebelah kanan kita terdapat tombol power dan slot SIM ya. Di sebelah kiri kita terdapat volume up, volume down, up, dan tombol mute ya. Oke, fokus. Ya, ini tombol mute. Di bagian atas tidak ada apa-apa, dan ini terdapat den ya. Ya maklum, karena handphone bekas dan sudah dijelaskan oleh sellernya. Oke, di bagian bawah kita terdapat minus baut 1. Di bagian kiri ada jack audio, microphone out, port lightning, dan speaker out ya. Oke, lanjut di bagian belakang kita terdapat kamera 5 MP, mic lagi, lampu flash, logo Apple, dan ada sedikit gambar gini ya. Dan ada tulisan iPhone, bawahnya iPhone bla bla bla. Ya, untuk harga 1 jutaan ini ya lumayan lah ya. Ya, meskipun nggak mulus-mulus amat. Dan kita akan cek untuk SIM-nya menggunakan apa ya. Ini kalau iPhone biasanya iPhone yang lama menggunakan single SIM.
Ya, ini ya, bisa dilihat single SIM. Dan saya akan coba menggunakan kartu Tri. Apakah sinyalnya nanti akan muncul atau ke blokir ya, teman-teman? Oh ya, untuk fun fact ya. Ini saya beli, kata sellernya sih garansi resmi ya, PA per A. Jadi anti blokir-blokir IMEI ya, teman-teman. Oke. Ini adalah tampilan pertama iPhone 6 biasa ya, teman-teman. Tadi saya udah setup, saya udah masukkan iCloud saya ya. Bisa dicek di sini iCloud-nya udah tersambung. Oke, langsung saja kita masuk ke umum mengenai ya. Di sini terdapat nomor modelnya iPhone, versinya 12.5.4, iPhone seri 6, garansi PA per A, jaringannya 3 oke, memori internal 64. Oke, kita kembali. Kita cek pembaruan sistemnya. Ya, mentok di 12.5.4 ya untuk iPhone 6 biasa. Kalau iPhone 6S mungkin bisa sampai iOS 13 atau 14 gitu. Kita cek fingerprintnya apakah nyala, karena kata sellernya itu nyala ya. Oke, kita setting fingerprintnya dulu. Oke, kita masukin password. Ulangi lagi. Nah, di sini kita harus memasukkan kata sandi iCloud ya. Saya akan masukkan dulu. Sebentar ya. Nah, ini sudah saya masukkan kata sandi iCloud-nya. Kita akan tunggu saja ya. Mungkin butuh waktu karena security-nya iPhone kan gila ya. Kita tunggu. Ya, udah selesai ya. Kira-kira 30 detikan. Ya. Saya kurangin dulu kecerahannya. Oke. Kita akan coba fingerprint-nya ya. Apakah bekerja ya? Ya, bekerja ya. Coba sekali lagi. Fingerprint-nya itu kalau iPhone dalam keadaan kebuka dulu ya layarnya ya. Kita akan coba kameranya. Kita fokusnya cepat ya. Oke, tampilnya seperti ini contohnya. Coba barang yang lain ya, charger desktop ya. Oke, tampilannya seperti itu ya. Kita akan coba kamera depannya ya. Ya, untuk kameranya ya standar ya. Kita coba Siri-nya ya. Hi Siri. Hello. Mic-nya masih bekerja ya, bekerja normal ya. Oke, gitu aja untuk unboxing iPhone 6-nya ya. Untuk video selanjutnya nanti saya akan coba mengecek apakah kuat iPhone 6 buat main game masa kini ya. Karena iPhone 6 ini dirilis tahun 2014-an dan udah berumur kurang lebih 6 tahunan ya. Oh iya, ya biasa kalau untuk pengguna iPhone kita cek baterai healthy-nya ya. Apakah dapat skor yang tinggi baterai healthy-nya? Cek di kesehatan baterai ya, saya mendapatkan baterai 100% dan mungkin ini udah di remove ya. Nanti saya akan coba cek untuk triutilnya apakah udah ke remove, dapat berapa persen nanti. Oke, teman-teman, segitu dulu video unboxingnya. Jangan lupa klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk video berikutnya ya, teman-teman. Bye bye.